Okay, kali ni aku perasan ramai yang mention aku tentang DigiNext. Kalau nak digotkan, aku memang dah kongsi tentang DigiNext ni. Tapi nampaknya macam DigiNext prepaid ni dia ada update sikit dengan apa yang dia ada lah. Apa yang dia offer tu agak lebih menarik daripada dulu. Disebabkan tu banyak komen, bang, cuba tengok-tengokkan DigiNext prepaid sekarang. So guys, video hari ni aku nak kongsikan dengan korang DigiNext prepaid 35. Berbaloi atau tak berbaloi, kita tengok kejap lagi. Check it out. Okay guys, ini dia DigiNext 35. Korang boleh tengok kat sebelah ni. Dengan harga RM35, 30GB. Dia cakap dekat sini antara best seller punya prepaid, antara plan yang paling top lah. Maksudnya 30GB, 35. Murah mahal, high speed internet 30GB. So kalau kita pandang kan, daripada segi harga market kan, kita boleh anggap RM1 1GB. Tapi apa yang dia offer ni sekarang RM35, 30GB. Jadi dia bukan murah, dia mahal sikit lah. Sikit je, tak banyak, sikit je mahalnya. Kemudian dengan apa yang offer dia bagi kat bawah tu, korang boleh dapat unlimited call sampai lebam. Lepas tu ada exclusive with auto renewal. Ni biasalah, kalau habis cukup sebulan nanti dia auto renew. Itu pun kalau kredit cukup. Kemudian dia ada unlimited social. Ada 4 aplikasi yang sangat-sangat top dekat dunia ni dia bagi secara unlimited, iaitu TikTok, Instagram, Twitter dengan Facebook. Sayangnya YouTube tak ada. Kalau ada YouTube lagi best kot. YouTube tu kira streaming service paling popular dalam dunia ni. Lepas tu ada 3GB extra hotspot. Hotspot 3GB, ya boleh. Bagi aku berbaloi jugalah untuk hotspot dia. Tak adalah cakap besar, ada okey untuk 3GB tu. Lepas tu valid for 30 days. So guys, itu saja plan DigiNext prepaid 35. Dan kalau korang tanya aku, dia tak adalah truly unlimited. Dia hanya unlimited untuk 4 aplikasi tu, TikTok, Twitter, Insta dengan Facebook. Jadi dengan harga RM35 dapat 30GB high speed data, dia jadi biasa. Kemudian ditambah lagi dengan offer, side offer dia, iaitu unlimited untuk aplikasi yang ditunjuk tu. Ini membuatkan plan ni lagi murah. Memang berbaloi sangat untuk kita ambil. Harga pun memang boleh tahankan harga-harga market Marhin sekarang ni kan, dalam RM30 gitu. Kemudian untuk speed, rasanya kita tak perlu tahulah. Kalau dia dah offer unlimited data untuk 4 aplikasi tersebut, speed tu kita tak perlu tahulah. Kalau dia letak speed lebih kurang 3 Mbps pun still berbaloi, masih boleh digunakan untuk gunakan 4 aplikasi tu. Kalau 5 Mbps, lagilah berbaloi. Tapi aku rasa paling teruk lah kan, dia boleh bagi speed tu yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Kemungkinan besar lebih kurang dalam 1.5 Mbps hingga 3 Mbps saja speed dia. Itu berdasarkan pendapat aku lah, ini bukan fakta dia. Dan aku tak tanya center tentang speed ni, dan aku tak pastilah. Aku rasa dealer pun tak tahu nak jawab kelajuan dia. Jadi mungkin ada di antara korang dealer daripada Digi, boleh bagi tahulah speed dia berapa untuk unlimited tu. Okay, ini sekadar tambah-tambah orang kata info sedikit je lah. Kemudian dari segi kuota pula, susah aku nak cakap dekat sini kuota dia berapa sebab dia tulis unlimited. Dan of course dalam unlimited tu ada FUP. Cuma Digi ni biasanya dia belanja lebih sikit lah. Kalau katakan FUP, mungkin FUP-nya lebih besar dari apa yang kita jangka. Andai kata kalau kita ingat unlimited macam tak logik, kemungkinan besar memang ada FUP. Tapi kalau ada FUP, kemungkinan lebih besar daripada apa yang kita jangka. Boleh faham tak dekat situ? Boleh dapat tangkap tak? Bagi aku Digi ni something yang special sikit. Dia plan dia banyak. Apa yang dia offer tu terlalu banyak jenis. Macam-macam jenis dia bagi. Dia nak tangkap dari bangsawan sampai ke marhin, sampai ke rakyat kebanyakan ni yang rasa pening bila plan dah lebih RM40. Dia tangkap semua guys. Jadi guys, untuk FUP aku dah cuba belik dalam website, tak jumpa lah. Kenapa? Aku tak tahu dah. Aku tak tahu kenapa aku tak jumpa FUP tu. Term and condition pun tak nampak. Dan mungkin untuk pergi lebih jauh tu aku dah rasa macam nak ngantuk je tengok website dia kan. Tapi mungkin ada di antara korang yang tahu, ada yang jumpa term and condition tu, ataupun korang dapat term tu directly daripada dealer atau center, boleh kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Kita nak tengok. Tapi aku rasa lah kan, dengan adanya 4 aplikasi tu, ianya memberi satu impact yang bagus untuk plan ni. Dia jadi berbaloi sangat. Bukan sahaja DigiNext 35 tau, ada lagi plan bawah-bawah dia, plan adik-adik dia yang mungkin aku akan kongsikan pada video yang seterusnya. So korang just stay tune.
Kita standby je tengok. Dan aku boleh cakap plan-plan adik-adik dia ni pun memang berbaloi guys. Jadi korang tunggu videonya. Dan especially kepada korang yang mungkin menggunakan coverage Digi untuk telco korang, mungkin korang boleh consider untuk ambil plan ni, langgan plan ni. Aku tahu bila video ni keluar nanti ada yang komen, "Baik pakai ni unlimited, you do lah apalah." Ya guys, betul. Mungkin you do korang nampak lagi murah, unlimited 6 Mbps RM43 boleh pakai banyak. Cuma itu preference lah. Ini untuk you guys yang mungkin memang dah tahu coverage Digi je yang terbaik dekat tempat korang tu, tak boleh cakap apalah. Ini salah satu plan yang terbaik. So guys, apa pendapat korang dengan Digi Next 35? Kongsikan pendapat korang dan pengalaman korang di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.